Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jumpa lagi dan kami yang sudah malam pada kesempatan kali ini video yang kami sampaikan tentang pemasingkat singkat mengenai cara Siti, tak menentukan lokasi absensi aplikasi pusaka Kementerian Agama atau Kemenak. Jadi teman-teman di sini yang perlu kita perhatikan pertama terkait masalah absensi aplikasi pusaka Kemenak ini karena ini masih di tahap awal, jadi kemungkinan sistem menu dan fitur pusaka ini akan terus mengalami pemutakhiran, perubahan atau perkembangan dan updating dari tim pengembangnya. Itu yang pertama yang perlu diperhatikan. Yang kedua, terkait masalah lokasi ini, yang bisa menentukan atau menggunakan ini hanya admin yang ditunjuk sebagai admin pengelola sistem absensi pada satuan kerja yang ketiga, hanya dilakukan saat pertama kali satuan kerja akan menggunakan sistem presensi online. Atau jika lokasi kantor, satuan kerja pindah ke tempat lain. Jadi hanya satu kali atau jika lokasinya pindah, teman-teman. Yang keempat, jika belum ditentukan lokasinya, terutama untuk madrasah, kemungkinan masih bisa lakukan absensi di luar lokasi dari satuan kerja itu berada. Caranya, teman-teman, untuk petunjuk resmi sudah ada, teman-teman, di sini dari Kementerian Agama juga. Login nanti lewat HP atau menggunakan alamat https absensi.kemenak.go.id jika menggunakan perangkat komputer atau laptop. Login nanti ke sini jika kita sebagai admin yang ditunjuk. Pilih menu pengaturan. Kita cari lokasinya. Di sini teman-teman jika sudah terdeteksi sistem untuk lokasi tadi bisa disimpan namun nanti bisa ditulis teman-teman untuk latitude atau longitude-nya ini supaya titik koordinatnya lebih akurat teman-teman. Silakan nanti dibuka Google Map-nya masalah titik koordinat ini jika tidak terdeteksi oleh sistem. Syaratnya tentunya lokasi satuan kerja kita terdaftar di Google Map-nya. Jika belum banyak petunjuk atau tutorial untuk mendaftarkan ke Google Map Sedangkan, teman-teman, di sini untuk di pusakanya, coba kita buka yang pusaka, teman-teman. Di sini ada menentukan kirim lokasi. Untuk admin tadi kemungkinan. Untuk pusaka ini, teman-teman, tanggal kami informasikan sudah bisa diakses melalui perangkat komputer atau laptop. Bisa menggunakan browser Google Chrome atau juga Mozilla. Tapi disarankan lebih baik menggunakan Google Chrome sini kami contohkan sudah login teman-teman di bagian menu ini ada tambah lokasi absensi coba kita tambah teman-teman lokasi absensi ini dipilih lokasi ini teman-teman bisa diketikkan nama satuan kerja Ini kami contohkan MTSN 1 dengan sungai sungai selatan. Di sini terdekisi teman-teman biasanya yang berwarna merah ini. Tinggal diklik teman-teman untuk melihat lebih detail lokasinya tadi yang berwarna merah ini. Atau bisa lihat pita lebih besar. Kami contohkan kami klik saja lokasinya ini tadi. Nanti akan terhubung ke alamat Google Maps teman-teman. Klik Google Maps-nya. Coba kita tunggu yang menghubungkan dengan Google Map-nya. Sini terlihat jelas teman-teman lokasinya tadi ini gambar siswa kami MTsN 1 Hulu Sungai Selatan untuk latitude dan longitude-nya teman-teman biasanya akurat ini teman-teman yang ini dan juga yang ini. Sedangkan yang di sini bisa diklik sebenarnya. Kita coba kita klik klik kanan pada keyboard juga bisa mengetahui untuk latitude dan longitude-nya. Namun jika kita klik kita salin ke clipboard ini. Diklik biasanya teks salin ke clipboard. Biasanya kurang akurat hasil salinannya itu, teman-teman. Coba kita copy ke sini. Ini hasil salinannya, teman-teman. Angkanya lebih panjang atau banyak digitnya. Sedangkan untuk yang akurat tadi, yang ini, teman-teman, yang posisinya yang di sini. Kita juga yang ini. Coba kita contohkan teman-teman, kita cari kembali dengan menggunakan yang salin clipboard. Kita copy, kita cari di sini teman-teman. Apakah hasilnya ini sama atau bergeser? Ini posisinya di mana teman-teman agak sedikit geser walaupun desainnya sama sama mungkin muka, tapi tidak secara spesifik mendeteksi alamat sekolah kami tadi. Ini posisinya ini sedangkan jika kita masukkan yang sesuai tadi yang sedikit digitnya akan lebih spesifik tak khusus mendeteksi alamatnya tadi ini langsung ke gambar sekolah kami juga bisa nanti dibagi sini linknya ini bisa dibagi link atau salin link ini Oke seperti itu teman-teman untuk menentukan latitude atau link nya supaya lebih akurat Nanti di sini di pusakanya tadi, jika sudah terdeteksi bisa dikirim lokasinya ini. Untuk yang lewat absensi kemenang tadi, yang lewat pengangkat di sini, absensi kemanak absensi .kemenang .id, masuk pengaturan, sama sih teman-teman. Intinya mencari titik koordinat lokasi satuan kerjanya. sekali lagi yang bisa menggunakan ini hanya admin teman teman jadi yang bisa menggunakan ini sekali lagi hanya admin yang tunjuk sebagai pengelola sistem satuan kerja biasanya di kanwil atau kemenang kabupaten kotanya oke ini saja yang kami sampaikan terkait masalah ini tadi mohon maaf jika ada penyelesaian yang kurang tepat semoga ada manfaatnya akhir kata bila taufik wa'idah assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh